Selamat siang para mahasiswa Product Design Engineering BINUS ASO School of Engineering. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Mari kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Terakhir saya ada kasih latihan Anda dua soal, sudah dikerjakan belum? Halo. Soal latihan sudah dikerjakan belum? Ada soal dx per dt sama dengan 2x kurang y. Satu lagi dy per dt sama dengan x plus y. Ini soalnya ditanya berapa ya, berapa xt-nya dan berapa yt-nya. Ini seperti halnya ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dx per dt adalah kecepatan mobil dari yang pertama, sedangkan dy per dt adalah kecepatan mobil dari yang kedua, ya. Kecepatan mobil dari mobil yang kedua. X adalah jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, sedangkan Y adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Jelas nggak maksudnya itu? Halo? Halo? Jelas maksudnya? Jadi ditanya nih jarak yang ditempuh oleh mobil pertama dan jarak yang ditempuh oleh mobil kedua ya. Oke. Nah ini minggu yang lalu saya sudah jelaskan dengan tiga cara. Bisa dx per dt ini diturunkan dari turunan kedua, atau cara keduanya dy per dt yang diturunkan dari menjadi turunan kedua. Yang ketiga adalah dengan menggunakan bentuk persamaan matriks, kemudian diselesaikan dengan cara Cramer, ya. Cara Cramer. Nah ini kita gunakan cara pertama ya. Kita gunakan cara pertama yaitu dx per dt sama dengan 2x kurang y. Kemudian ini bentuk ini kita diferensialkan ya. Didiferensialkan terhadap t. Makanya per dt kan. Dx per dt, dy per dt. Nah, dx per dt turunan pertama diturunkan menjadi turunan kedua. D kuadrat x per dt kuadrat. Jelas ini? Halo? Dx per dt kita turunkan menjadi turunan kedua. Kemudian 2x, 2 kali x diturunkan, turunan x terhadap t adalah dx per dt. Kan? Aksen. Ya. Dx per dt, y turunkan terhadap t, dy per dt. Jelas sampai sini? Halo? Halo para mahasiswa, jelas nggak sampai sini? Pun ada komen? Jelas, Pak. Oke, makasih. Jelas, Pak. Ada responnya, thank you. Kemudian, kita lihat sini. Ini kita kan mau dalam X nih. Turunan kedua, X ini ada. DPDT ini harus kita substitusi. Dari mana? Dari sini. Ini DPDT sama kan? Nah ini kita substitusi, kita ganti ya. Jadi D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 2 kali DX per DT, karena dalam X kita mau ya. Nah, ini DT kuadrat ya. Ini kita ganti. Berapa D per DT nya? D per DT nya dalam kurung X plus Y. X plus Y ya. Kita ganti ya. Jadi dy per dt-nya kita substitusi, kita ganti dengan x plus y. Kita buka kurung d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 2 kali dx per dt. Nah, ini kali min x min y.
Nah, kemudian kita lihat sini. Ini jangan diambil di sini ya, iya. Kalau ini balik lagi dari DPDT yang ada di XPDT-nya. Berarti ini Y di sini ya. Nah, ini terserah mau caranya bisa Y-nya. Ya, Y-nya kita pindah ke sana, bisa juga. Kalau Y pindah ke sana berarti Y sama dengan 2X dikurang DXPDT enggak? Halo? Y-nya pindah ke kiri, 2X tetap, DXPDT pindah ke kanan. Ya enggak? Dapat hubungan nih. Nah, Y yang ini yang kita substitusi di sini, kita ganti. Y ini yang kita ganti lagi, substitusi. Kita ganti lagi, D kuadrat per DT kuadrat sama dengan 2 kali DX per DT dikurang X dikurang, dalam kurung apa ini? 2X kurang DX per DT. Nah, kita kalikan minnya ke dalam kurung, jadi D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 2 DX per DT dikurang X, ini kali min, min 2X, dikali min, kali min, plus DX per DT. Ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya, sebelah kanan, sehingga kiri tetap. Nah, ini jumlah 2 DX per DT, nama yang sama, 1 DX, 2 DX per DT ditambah 1 DX per DT. Berapa? Halo? 2 DX per DT tambah 1 DX per DT adalah 3 DX per DT. Ya, enak. Kemudian ini kita jumlahkan. Min X tambah min 2X, min 3X. Nah, ini kita pindahkan ke ruas. Semuanya pindah ke ruas kiri. Kecuali ada fungsi T. Kalau fungsi T-nya harus sebelah kanan ya. Karena per DT fungsi T-nya sebelah kanan. Ini enggak, karena enggak ada. Kanannya 0, berarti D kuadrat X per DT kuadrat. Nah, pindahkan semuanya. Min 3 DX per DT ditambah 3X. Kalau ada fungsi T-nya, di sini ya, sebelah kanan fungsi T-nya. Misalnya ada T kuadrat. T kuadrat kurang 7T ya, sebelah kanan. Karena tidak ada 0. Halo, sampai sini? Step by step? Do you understand? Jelas sampai sini? Hello. I understand, Pak. Oke. Okay. Very good. Oke, okay. Sekarang ini terjemahkan nih. Turunan kedua ini D kuadrat X per DT adalah D kuadrat X. Ingat dulu kalau D kuadrat Y per DX kuadrat kan D kuadrat Y. Y kalau X, D kuadrat X. Min 3 kali DX per DT adalah D pangkat 1 kali X. Kalau ini turunan kedua, D kuadrat kali X. Pangkat 3, turunan ketiga, ya D pangkat 3 kali X. Tambah 3X sama dengan 0. Kemudian keluarkan X-nya. Tinggal D kuadrat min 3D tambah 3 kurung kali X sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kanannya ada. Ini adalah PD, apa? Berarti ini adalah PD tingkat 2 atau order 2 homogen karena kanannya 0 homogen ya. Maka persamaan eigennya itu ini X enggak mungkin 0 karena X itu bentuk eksponensial. Jadi yang sebelah pasangannya inilah pengali X inilah yang merupakan persamaan eigennya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik adalah D diganti alfa ya. Mungkin buku lain ganti dengan M. Boleh aja ya. Alfa kuadrat kurang 3 alfa tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau cara uraian biasa ini tidak bisa ya. Bisa tidak difaktorkan nih? Halo? Ada yang bisa faktorkan ini? Halo? Tidak bisa difaktorkan. Jadi kita menggunakan rumus ABC, di mana A-nya sama dengan koefisien alfa kuadratnya 1, B-nya sama dengan koefisien alfa min 3,
konstantanya C sama dengan 3. Nah, kita gunakan rumus. Ya. Rumus ABC ya. Rumus ABC. Yaitu alfa 1,2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat enggak? Kalau enggak bisa dipatron cara biasa, kita gunakan rumus ABC. Ini ingat ya, pelajaran di SMP kalau salah ya. Rumus ABC. Nah, A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 3 ya. Nah, kita lanjutkan. Sehingga alfa 1,2 sama dengan min B. B-nya sendiri berapa? B-nya sendiri adalah min 3. Ya. B-nya sendiri adalah min 3, min B. Plus minus akar B kuadrat. B-nya min 3. Min 4 AC. Berapa A-nya dan berapa C-nya? Coba lihat. Berapa A-nya? A-nya 1, C-nya 3 ya. A itu adalah koefisien S alfa kuadrat, C itu konstanta. Ya, A 1, C-nya 3. Jadi berarti A-nya 1, C-nya 3. Per 2A. A-nya 1 ya. Jadi hasilnya adalah min-min plus. Plus 3 plus minus akar min 3 apa enggak 2. Min 3 apa enggak 2 jadi plus 9. Min 4 kali 1 kali 3. 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Per 2 kali 1, 2. Nah, ini 3 plus minus akar berapa? 9 kurang 12, min 3. Jadi ini bilang akar negatif adalah imajiner nanti ya. Per 2. Nah, ini sama dengan 3 plus minus akar min 3 sama enggak akar min 1 dikali akar 3. Ya, akar 3. Per 2. 3 plus minus akar min 1 adalah i, imajiner ya. Akar min 1 adalah imajiner kali akar 3 per 2. Sehingga ini sama dengan dibagi 3 per 2. Ya, 3 per 2 atas 1,5 ya, plus minus. Ini adalah berapa I? 1 bagi 2, 1,5 ya. 1,5 akar 3 kali I ya. Atau I kali 1,5 akar 3, boleh. Nah, ini adalah bentuknya kan, ini kan bentuknya adalah apa? A plus minus BI. Atau A plus minus IB. Jadi A-nya 3 per 2 atau 1,5. Dan B-nya adalah, ini BI ya. BI, B-nya adalah 1,5 akar 3. Halo, sampai sini jelas? Halo. Ya. Nah, ini adalah berbentuk imajiner. Nah, imajiner yang ini real. Imajiner real tambah imajiner adalah bilangan kompleks. Ini bentuk bilangan kompleks, akar-akarnya, ya, alfa 1,2-nya. Sehingga kita gunakan rumus X homogennya adalah E pangkat AT kali, nah, kan di sini rumusnya A cos, ya kan? A itu, ya, atau mau bikin dulu, A kali cosinus. B kecil T, ini A besar ya, ini B besar, kali sin B kecil T. Ini merumusnya kan? Sehingga X homogen adalah E pangkat, A-nya berapa sini? A-nya adalah 1,5 AT, jadi 1,5 T. Kali, nah A ini kita ganti dengan C1, dan B-nya kita ganti dengan C2. Ya, untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan aja. Jadi ini kita ganti C1 kali cos BT ditambah C2 kali sin BT. Ya, ini agak sedikit rumit ya. Karena bentuk bilang kompleks. B-nya kita ganti. Salah deh.
B-nya kita ganti dengan setengah akar 3 ya. Ya, B ganti setengah akar 3. Jadi kali kosinus setengah akar 3 kali T. Berarti setengah T akar 3. Ya nak? Sudutnya. Setengah akar 3 kali T. Ditambah C, B-nya, B besarnya ganti C2. Sinus dari B-nya setengah akar 3 kali T adalah setengah T akar 3 kan? Setengah akar 3 kali T ya. Sampai sini XH-nya jelas? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Pak, tolong ulangin ya. Sekali lagi dong Pak. Yang mana? Yang bagian yang tadi. Yang ini? Iya, slide ini. Kalau ini ngerti ya? Sampai mencapai bilang kompleknya? Ini ke bentuk bilang kompleknya nih? Ah iya. Ngerti sampai sini? Udah Pak. Hah? Iya, udah ngerti sampai situ. Ngerti. A, kan ini A plus minus BI atau IB. A-nya bilangan real, 3 per 2 itu 1,5. Ini setengah akar 3 kali I, berarti B-nya adalah setengah akar 3 di luar bilangan imajinernya. Atau koefisien dari bilangan imajinernya. Dari sini jelas nih, saudara? Jelas. Halo? Nah, sebelumnya kita sudah pelajari, kalau akar-akarnya bentuk bilangan kompleks, maka X homogennya adalah E pangkat AT kali E pangkat A kecil T kali A besar. Ingat dulu A besar itu asalnya dari C1 tambah C2 kali cos BT tambah B besar kali sin B kecil T. B ini C1 kurang C2 kali I, salah ya. Oke. Okay. Nah ini kita ganti C1, B-nya ganti C2. Nah B-nya sini kan setengah akar 3 B kecil. Setengah ketiga kali setengah ketiga kali T adalah setengah T akar 3 enggak? Ya, B-nya kita C2, B-nya setengah akar 3 kali T, setengah T akar 3. Apa yang kurang jelas, saudara? Halo? Udah, Pak. Tadi Bapak jelasinnya agak kecepatan. Sorry, Pak. Oh, sorry. Kalau cepat, saya boleh lambat lagi ya. Sampai sini jelas yang nanya tadi. Nama siapa, saudara? Frederick, Pak. Frederick, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Makasih. Oke. Okay. Yang lain ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Halo. Halo. Kalau tidak tanya dianggap sudah jelas loh. Oke. Okay. Bagaimana X partikulernya atau X khususnya? Nah, karena tadi bentuk apa? Bentuk PD-nya tadi ini mana tadi? Ini ya. D kuadrat ya, D kuadrat min 3D tambah 3 ya. Nah ya. D kuadrat min 3D tambah 3 kali X. Sama dengan 0. Nah ini kan sebetulnya adalah persamaan diferensial tingkat atau order ya. Order. Order 2. Maksudnya tingkat pangkat 2. Turunan kedua berarti order 2. Homogen. Mengapa homogen? Daerah ini sama dengan 0 nih kan. Homogen. Karena homogen tidak ada fungsi T, maka solusi partikuler atau solusi khususnya adalah 0, tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau di sini ada, nanti contoh berikutnya, itu ada fungsi T-nya. Oke? Okay? Sehingga XT, yang kita mencari kan XT tadi ya. Mana? Soalnya XT dan YT. Ya. XT itu adalah X homogen ditambah X partikular atau khusus ya. Jadi XT adalah nah kita salin tuh. X homogennya berapa nih? E pangkat 1,5 T kali C1 kali kosinus setengah T akar 3 ya, setengah T akar 3 ditambah C2 kali sin dalam kurung setengah T akar 3 tambah 0. Jelas ya? Karena tambah 0 ini kan nah ada artinya hilang aja kan? Berarti ST-nya berapa? ST-nya adalah E pangkat 1,5 T. Kita salin aja.
kali C1 kali kosinus setengah T akar 3 ditambah C2 kali sinus dan kurung setengah T akar 3. Nama sudutnya ya. Nolnya hilang ya. Inilah XT. Sampai sini jelas. XT ini sudah dapat. Halo. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Nah, XT-nya saya salin dulu. Ya, kita salin dulu. Ya, saya salin kembali ya. XT adalah, kita dapat tadi, adalah E pangkat 1 setengah T dikali, apa tadi, C1 kali kosinus setengah T akar 3 ditambah C2 kali sinus. Sudutnya setengah T akar 3. Salin lagi ya. Supaya, nah. Anda lihat di sini tadi yang di awal. Ini. Mencari YT itu adalah 2XT dikurang DXPDT. Berarti kita harus cari di sini apa? DXPDT-nya. Ya. Kita harus cari DXPDT-nya sini. Ya. Ya, ini kita ambil nih. Jadi kita akan memakai nanti Y itu sama dengan 2X dikurang DXPDT. Ya. Y itu adalah 2X kurang ya bahwa Y itu adalah 2X dikurang DXPDT. Itu kita ambil yang tadi yang terakhir yang itu kita ini. Dengan yang ini ya. Karena X kalau X tahu DXPDT bisa dicari. Baru Y berapa dicari. Ini Y itu sama dengan 2X kurang DXPDT sehingga kita carilah dari sini, kita carilah DXPDT-nya berapa? Berapa DXPDT-nya? Nah, ini berbentuk E pangkat U kali U aksen. Nah, ini ada T semua, ada T. Jadi, E pangkat, ini UV, sorry, UV. U ya, UV. U, ini U-nya, E pangkat 1 setengah T. Yang dalam kurung ini semuanya V-nya. Jadi, rumusnya. Kalau UV tunannya apa UV? UV tambah UV ujung-ujung aksen, ya enggak? E pangkat 1 setengah T dikali ya. Ini 2. 1 setengah T dikali dengan C1 kali kosinus setengah T akar 3 ditambah C2 kali sinus setengah T akar 3 ditambah E berpangkat 1 setengah T dikali C1 kali kosinus setengah T akar 3 ditambah C2 kali sin setengah T akar 3. Ujung-ujung aksen. Ini ujung-ujung aksen. Ini aksen. Yang belakangnya aksen. Ya enggak? Yang aksen itu ujung-ujung. Ujung-ujungnya aksen. Jadi UV tambah UV. Ingat dulu kan? Kalau Y sama dengan UV. Maka Y aksen adalah ini kalkulus satu ya. U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Yang kita aksenkan ujung-ujungnya. Sudah jelas ini? Halo, ini yang kita pelajari di kalkulus 1, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita selesaikanlah nih. Berapa? Dx per dt sama dengan berapa? E pangkat U rumusnya apa? E pangkat U kali U aksen enggak? E pangkat U kali U aksen. 1 setengah T aksen. Nah, 1 setengah T, 1 setengah kali 1 kan? T tunannya 1, 1 setengah kali 1, 1 setengah juga. Jadi E pangkat U kali U aksen. U aksennya adalah 1 setengah kali turunan T 1. 1 setengah kali 1, 1 setengah. Ini salin. Ya. Ini adalah C1 kali kosinus setengah T akar 3 ditambah C2 kali sinus
setengah T akar 3. Ya. Nah, ini gak muat tempat di sini. Tambah gitu ya. Nah, ini tetap E pangkat 1 setengah T tetap. Hati-hati ini. Ini C1 kali turunan cos U. Apa rumusnya? Turunan cos U adalah min sin U kali U aksen. Betul enggak? Halo? Turunan cos U apa? Ini kalkul satunya mainnya ya. Turunan cos U adalah min sin U kali U aksen. Ya, min sin U kali U aksen. Jadi sudah terekod ya. Halo? Oh ya, ini rekodnya ada yang nampak sini. Oke ya. Cos U turunannya adalah min sin U. U-nya adalah setengah T akar 3 kali U aksen. U aksennya adalah setengah T akar 3 diturunkan antara T. Setengah akar 3 kali 1. Setengah akar 3. Paham maksudnya? Min sin U kali U aksen. U aksennya setengah T akar 3 aksen. Setengah akar 3 kali turunan T. Turunan T kan 1. Setengah akar 3 kali 1 tetap setengah akar 3. Ya, tambah C2 kali, ini C2 kali sin U. Turunannya apa? Cos U kali U aksen. U aksennya setengah T akar 3 diturunkan terhadap T. Setengah akar 3 kali setengah akar 3 kali 1. Ya enggak? Paham enggak maksudnya? Halo? Kok diam aja? Jelas enggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ya, ingat ya. Cos U turunannya min sin U kali U aksen. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. U aksennya diturunkan terhadap T. Jadi U-nya ini kan setengah T akar 3 diturunkan terhadap T. T turunannya 1 di setengah akar 3 kali 1 ini ya. Setengah akar 3. Sehingga ini dx per dt berapa? Sehingga dx per dt adalah, nah, ini, kalau ini 1 setengahnya dikali ke dalam kurungnya aja. Jadi E pangkat 1 setengah T tetap kali, nah ini dikali ke dalam nih. 1 setengah kali C1, 1 setengah kali C1 kali kosinus sudutnya setengah T akar 3. Kemudian 1 setengah kali C2, 1 setengah kali C2 kali sinus sudutnya setengah T akar 3. Sudutnya sama semua kan? Oke ya, tambah. Hati-hati ini. Ini hati-hati. E pangkat 1 setengah T-nya tetap. Tetapi ini yang kita kali ini. Min C1 kali setengah akar 3. Hasilnya apa tuh? Min setengah C1 akar 3. Ya enggak? Ini dikali ke sini kan? Ini min ya. Minnya dari depan. C1 kali setengah akar 3. Setengah C1 akar 3 kan? Ya, C1 dikali setengah akar 3. Setengah C1 akar 3. Ada kali min. Kali sinus belakangnya. Kali sinus sudutnya setengah T akar 3. Ditambah. Ini enggak. C2 dikali dengan setengah akar 3. Ya, C2 dikali setengah akar 3 adalah setengah C2 akar 3 kali kosinus setengah T akar 3. Halo, sampai sini? Jelas sampai sini? Masih sedikit lagi belum selesai ya? Belum. Sampai sini jelas ya? Kemudian kita gabunglah cos dengan cos. Cos U dengan cos U. Mana cosnya? Ini cos. Kita gabung. Apa hasilnya itu? Kalau kita gabung, apa hasilnya? Ini cos dengan cos. Kita gabung. Setengah C saat. Cos sama cosnya sama kan? Dikeluarkanlah cosnya tinggal 1 setengah C1 tambah setengah C2 akar 3. Ya, yang berikutnya ya. Jadi dx per dt
ya sama dengan e pangkat satu setengahnya kita keluarkan. Jadi kan ini sama nih, e pangkat satu setengah dengan e pangkat satu setengah kita keluarkan. Sehingga yang sama namanya cos dengan cos. Ya enggak? Cos dengan cos. Kita gabung. Yang tinggal apa nih? Cosnya di depannya ini adalah apa? 1 setengah C1 ini adalah setengah C2 akar 3. Kita gabung. 1 setengah C1 tambah setengah C2 akar 3 kurung kali cos setengah T akar 3. Cos sama cos sama kan? Ini bisa dijumlahkan. Apa tadi? E pangkat 1 setengah T kita keluarkan. Kemudian kita keluarkan cosnya, tinggal ini 1 setengah C, 1 setengah C1 ditambah dengan setengah C2 akar 3. Ditambah dengan setengah C2 akar 3 kali kosinus setengah T akar 3 ya. Oke, kemudian yang sin sekarang, yang sin. Ini yang sin, ini sin, kita jumlahkan ini. Ini adalah min setengah C1 akar 3, ya enggak? Min setengah C1 akar 3, ditambah min setengah C1 akar 3, ya enggak? Min setengah C1 akar 3, ditambah setengah C2 akar 3. Ditambah setengah C2 akar 3, ada min ini. Kali, nah yang namanya sama apa? Kan yang ini sin, ini dulu ya, min setengah. Ya. Min setengah C1 ke 3 ditambah 1 setengah C2, dikeluarkanlah sinnya. Ya. Keluarkan sin setengah T akar 3. Sama-sama sin dijumlahkan. Jadi cos dengan cos, sin dengan sin. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak dulu? Halo? Halo? Ini agak rumit, main akar-akar gitu ya. Akarnya nggak bagus ya, hasilnya. Nah, kemudian kita tahu tadi ya pakai yang ini ya. Y seringan 2X dikurang DX per DT. 2X dikurang DX per DT. 2X. 2 kali ini. 2E kali X ini berapa? Kalau X-nya ini, dua kalinya berapa? Kali ke dalam kan? Atau tasalin dulu. Kita tahu. X, T, itu adalah apa? E pangkat 1 setengah T dikali C1 kali kosinus. Dalam kurung. Mohon maaf, Pak. Kayaknya share screen-nya mati deh, Pak. Oh, sorry. Saya ulang lagi ya. Sama hati ya. Saya ulang ya. Saya screen. Ini ya. Sekarang sudah kelihatan? Halo? Halo? Sudah kelihatan belum? Kelihatan nih, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Kalau ada apa, tolong beritahu ya. Kan saya enggak tahu ya. Oke ya. Jadi tadi XT-nya kita salin ya, XT-nya itu ini kan, E pangkat 1 setengah T kali C1 kali cos setengah T ke 3 tambah C2 kali sin setengah T ke 3. Setengah T ke 3 ditambah C2 kali sin setengah T akar 3. Nah, yang kita butuhnya ini adalah 2 XT, 2 XT. 2x kan di rumus ini kan tadi apa mana ini y adalah 2x 2x kurang dx per dt 2x kurang di 2x 2xt nya berapa berarti duanya dikali ke dalam ya duanya di depan ini nanti kali ke dalam berarti sini e pangkat 1 setengah t ya dikali di dalam dikali c1 nya dikali 2 2 c1 kali kosinus setengah T akar 3. Ini kali 2. C2-nya kali 2. 2C2 kali sin setengah T akar 3.
Jelas ya nih 2x-nya. 2x dikurang dx per dt ya. 2x dikurang dx per dt itu yang y ya. Dikurang dx per dt. Nah, dx per dt kita baru cari ini nih, panjang nih. Letaknya ini ya. Berarti letaknya ini kurang bagus ya, ini nanti kita geser ya. Kita salin dulu ya. E pangkat 1/2 t dikali, kita salin nih. 1/2 c1 ditambah 1/2 c2 akar 3. Ya. 1/2 c2 akar 3. Dikurung. Kali kosinus, oh ini kosinusnya lupa nih. Sorry, harus ada kosinusnya ya. Ini harus dihapus dulu. Ini nanti kita tulis ya. Kita sesuaikan. Ini kita salin dulu ya. Dx per dt-nya adalah apa? Dx per dt-nya adalah tutup. Ya, kita salin 1/2 c1 tambah 1/2 c2 akar 3 kali kosinus sudutnya 1/2 t akar 3 ya ditambah ini min 1/2 c1 akar 3 ditambah 1/2 c2 akar 3 kali sin 1/2 t akar 3 sudutnya. Nah, tadi ini 2x XT-nya ini, 2X-nya mesti 3 kali ke dalam, 2C1 sini. 2C1 kali, ini, 2C1 dikali kosinus 1/2 T akar 3. Ditambah 2 kali C2, 2C2 sini. 2C2 kali sin 1/2 T akar 3. Jelas ya? Saya tidak tulis rapat, tujuannya adalah untuk menjumlahkan kelihatan ya. Sorry, ini gede-gede ya. Nah, maaf, jadi gede. Ini bisa digeser-geser. Ya. Oh, ya gitu. Oke. Nah, ini mengapa 2C1 cos dengan cos kelihatan, nanti sin dengan sin kelihatannya. Nah, diapakannya tadi? Kalau Anda lihat tadi di atasnya tadi diapakan nih? Ya. Mana ini tadi. Ini 2x kurang dx per dt kan? 2x kurang dx per dt. Nah, 2x kurang dx per dt. Berarti ini dikurangi. Ya, dikurangi. Ya, 2x kurang dx per dt itu aslinya apa? Halo, 2x kurang dx per dt itu y. Y itu adalah yt ya. X adalah xt. Di 2xt kurang dx per dt adalah yt. Jadi langsung kita sini. Ini dikurangi aslinya yt. Sama dengan apa? Nah, ini yang sama kita keluarkan nih. E pangkat 1/2 t kita keluarkan. Ini dikurangi. Lalu dikurangi 2c1 kurang 1/2 c1 berapa? Halo? 2c1 dikurang 1/2 c1 adalah 1/2 c1. Ini dikurangi jadi min ya. Ini dikurang min kali plus min 1/2 C2 akar 3 kurung kali kosinus dalam kurung sudutnya 1/2 T akar 3 tambah nanti hati ini dikurangi min jadi plus ya. Dikurang min kali min plus dalam kurung plus 1/2 C1 akar 3. Nah, awas nih 2C2 dikurangi 1/2 C2. Oh, ini hati-hati. Ini tidak bisa dikurangi ini ya.
Hati-hati sekali nih, ini ada akar tiganya di sini. Oh, ada dua-dua akar tiga sini. Tidak ada salah tadi ya? Halo? Terus minta terlihat. PSPDT-nya adalah E pangkat 1 setengah T, 1 setengah C1 tambah setengah C2, betul? Cos, ini min setengah C1. Oh ya, ini ada tidak salah. Mana tadi yang sebelumnya coba. Yang sin dengan sin nih. Ini ada akar tiganya. Oh ini ada akar tiganya. Ini nggak ada akar tiganya ya. Benar ya. Ini satu setengah C2. Satu setengah C2. Mana? Satu setengah setengah C2. Coba. Ini hati-hati sekali. Hitungnya harus teliti ya. Kalau tidak teliti ya habis nih. Ada keliru sini. Bentar ya. Yang ini tadi. Seperti dikeluarkan tadi. Ini di satu setengah C1. Ditambah dengan. Nah, ini kan tidak bisa. Oh ya ini satu akar tiga satu enggak ya. Berarti enggak bisa dijumlahkannya enggak bisa ini ya. Sorry. Oh enggak ini dengan ini. Cos dengan cos sorry. Cos dengan cos. Berarti satu setengah C1 tambah setengah C2 akar tiga. Betul ya. Benar sini. Satu setengah C1 tambah setengah C2 akar tiga. Benar. Yang ini. Satu setengah C2. Satu setengah C2. Ditambah min jadi kurang ya atau min setengah C1 tambah satu setengah C2 setengah C1 ke 3 tambah satu setengah C2 satu setengah C2 ada keliru sini maaf ya ini ada keliru di sini ada salah nih. Ya, di sini tadi kan min setengah sin mesin ya, tambah ya. Sin tambah sin, min setengah C1 akar 3 ditambah setengah, jadi ditambah 1 setengah C2. Ditambah 1 setengah ya, tambah 1 setengah C2. Ya. Satu setengah C2. Oke. Nah, kita salin sini. Berarti salah juga tadi ya. Ini salah di sini. Hapus. Ya, di sini. Min setengah C1 ke 3 ditambah. Satu setengah C2. Nah, berarti kita jumlahkan. Ini min kali min, ini kan dikurang gini. Min kali min plus setengah C1 ke 3. 2 C2 dikurangi satu setengah C2, berapa? 2 kurang satu setengah adalah plus setengah C2 ya. Plus setengah C2. Sin. Sudutnya sama semua setengah T akar 3. Coba lihat ya. Jadi YT ya. Jadi 2X kurang, ini asalnya dari sini. 2X, Y adalah 2X kurang DX per DT. 2XT kurang DX per DT adalah YT. Ini ya. YT-nya, ini kan 2XT kurang DX per DT adalah YT. E pangkat 1 setengah kali dalam kurung. Setengah C1 kurang setengah C2 akar 3. Dalam kurung kali cos. Setengah T akar 3 ditambah setengah C1 akar 3 tambah setengah C2 kali setengah. Sampai sini jelas? Halo? Kalau sudah jelas baru jawab sini. Solusi umum PD
simultan atau SPD ya, sistem persamaan diferensial. SPD itu sistem persamaan diferensial atau SPD ini. SPD itu sistem persamaan diferensial. XT-nya salin lagi dengan nyalin nih tadi XT ini. XT ini adalah E pangkat 1 setengah T kali C1 kali kosinus sudutnya setengah T akar 3 ditambah C2 kali sin sudutnya sama setengah T akar 3. Kurung tutup. Nah, YT-nya adalah E pangkat 1 setengah T kali dalam kurung setengah C1, ini setengah C1 dikurang setengah C2 akar 3 kali kosinus sudutnya setengah T akar 3 ditambah ya ini setengah C1 akar 3 ditambah setengah C2 kurung kali sinus sudutnya setengah T akar 3. Nah, inilah solusi umum. Mengapa disebut solusi umum? Karena mengandung C1 dan C2. Ada C1 dan C2 di dalamnya. Maka disebut solusi umum. Tapi kalau ada syarat awal atau initial condition, ya, initial condition atau syarat awalnya kita masukkan, misalnya X 0-nya berapa, Y 0-nya berapa, maka C1, C2 dapat kita cari. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Pak. Jelas. Makasih, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita contoh berikutnya. Ini juga kurang lebih lama hitungnya. Ya, ini yang sulit modelnya ya. Yang mengandung-ngandung akar ini. Tuh. Karena hasilnya tidak dapat dipaktorkan akar-akar dari persamaan eigennya. Sehingga kita dapatnya kurang bagus ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Adalah kalau di buku itu yang saya kasih ke Anda e-book itu nomor 3 deh. Ada di sini saya kasih nomor 2 aja. Oke. Jadi ini adalah dx per dt sama dengan x kurang y tambah t kuadrat. Nah, ini yang baru nih. Ada unsur t kuadratnya. Jadi ini menyebabkan ini non homogen. Nah, dy per dt adalah x tambah y dikurang t. Nah, yang tanya sini berapa xt-nya, yt-nya berapa? Ini kalau terjemahan di dalam aplikasi persamaan diferensial, ini tadi saya bilang dx per dt adalah kecepatan mobil pertama, dy per dt adalah kecepatan mobil kedua, x adalah jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, y adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Jelas sampai sini? Halo. Oke. Okay. Jadi tadi ini sebenarnya ada tiga jalan juga, tiga cara ya. Bisa, tapi cara pertama kedua hasilnya pasti berbeda. Karena kita belum mengetahui initial condition atau syarat awalnya. Sehingga jawabannya beda. Tapi kalau syarat awalnya diketahui, hasil akhirnya sama. Dan cara ketiga itu biasanya mirip dengan cara pertama hasilnya. Hasilnya sama dengan yang cara pertama. Nah, ini kita ambil yang cara pertama yaitu dx per dt sama dengan x kurang y tambah t kuadrat. Bedanya ini ada t kuadrat dan min t. Ya, ini yang menyebabkan non homogen. Oke. Okay. Nah, kemudian ini kita diferensialkan ya. Diferensialkan terhadap T ya, terhadap T.
terhadap T didiferensialkan, maka ds per dt diturunkan adalah menjadi turunan pertama menjadi turunan kedua, d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan x diturunkan dx per dt ya, e aksen deh, y turunkan dy per dt ya, dy per dt berarti t kuadrat turunkan terhadap t, apa hasilnya? T kuadrat turunkan 2t, ya enak? 2 kali t pangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1 kan 1. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian ini x. Ini x. Nah, dypdt-nya yang kita substitusi dari sini. Dypdt-nya diketahui. Ini kita substitusi ke sini. Kita ganti. Sehingga d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan dx per dt dikurang, nah, berapa dypdt-nya? Salin, dalam kurung kita tulis ya. X tambah y kurang t. Ya enggak? Dypdt-nya x tambah y kurang t. 2t-nya di belakang nih, tambah 2t. Ya, ini yang tadi apa? Dypdt-nya. X tambah y kurang t itu nih, dypdt. Ya, sehingga ini d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan dx per dt, ini kali min, min kali x, min x, min kali y, min kali min, plus t, tambah 2t. Nanti ini juga t tambah 2t, 3t ya, tambahan. Nah, di sini x, ya, mengandung x, ini x, ini x, y-nya harus, nah di sini mana nih? Ini ada min y ya. Ini min y juga nih. Jadi lebih gampang ini min y itu biar min y ini min y. Jadi dx per dt ini jadi dx per dt. X ini dipindahkan ke kiri min x. T kuadrat dipindah ke kiri min t kuadrat. Sama dengan min y. Boleh ya. Pakai min boleh, nanti minnya dikali kali min 1 di plus. Sehingga semua juga dikali min kiri kanan. Ya. Kita pakai gini aja. Jadi min y. Ini min y. Plus min y. Jadi berarti d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan dx per dt min x tambah min y. Min y. Ini min y nih. Tambah min y. Min y ini. Apa tuh? Min y adalah dx per dt dikurang x min t kuadrat. Itu min y. Tambah. Nah ini. Berapa nih? T tambah 2T adalah 3T. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Yang mahasiswa pria? Halo? Jelas? Ya, Pak. Jelas. Oke. Baik. Kalau sudah, kita teruskan. Jadi, d kuadrat x per dt kuadrat, nah ini buka kurung berarti dx per dt ya, dx per dt apa lagi, min x ya, min x tambah ini, tambah dx per dt dikurang x dikurang, kurang atau tambah? Oh ya, dikurang t kuadrat, ya enggak? Kurang t kuadrat ditambah 3t. Benar ya? Ini yang tadi yang ini dia, yang min y itu. Min y itu adalah dx per dt kurang x min t kuadrat tambah 3t. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu berapa nih? D kuadrat x per dt kuadrat sama dengan dx per dt tambah dx per dt berapa? Dx per dt ditambah dx per dt. Hasilnya 2 dx per dt. Min x. Min x tambah min x. Hasilnya min 2x enggak? Min x tambah min x min 2x. Ini min t kuadrat. Salin nih, tambah 3t. Min t kuadrat ditambah 3t. Ini yang non-homogennya.
Letaknya sebelah kanan. Nah, ini semua yang ini pindah ke kiri. Jadi D kuadrat X per DT kuadrat dikurang 2 DX per DT. Nah, min 2X pindah ke kiri. Jadi plus 2X sama dengan yang kanan min T kuadrat tambah 3T. Ini non-homogen. Ini adalah PD order atau tingkat ya. Order atau tingkat 2 karena turun kedua nih. Non homogen. Mengapa non homogen? Karena ini tidak sama dengan nol. Sudah jelas sampai sini? Berarti ini ada solusi partikular atau solusi khusus. Nah, ini terjemahan dalam operator D ini apa? D kuadrat X kurang 2 kali ini DX per DT. Ini terjemahkan dalam operator D, ini juga terjemahan dalam operator D, D pangkat 1 kali X tambah 2X sama dengan min T kuadrat tambah 3T. Keluarkan X-nya, D kuadrat kali, D kuadrat min 2D tambah 2, dikeluarkan X-nya, kali X sama dengan min T kuadrat tambah 3T. Sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Baik. Nah, ini kita bagi. Jadi ini ada dua ya. Berarti nanti kalau ini sama dengan nol, ini menghasilkan solusi homogen. Kalau kita ambil yang ini akan menghasilkan solusi partikular atau solusi khusus. Ya. Baik. Nah, yang pertama adalah kita ambil yang sebelah kanannya adalah nol. Min 2D tambah 2 kali X sama dengan 0. Ini sebut PD order 2 homogen. Karena tidak mengandung QT-nya 0. Ya. Sengaja, ini sengaja. Ini untuk mencari ini. Ya, jadi ini adalah persamaan eigen. Persamaan eigen. Ingat, X tidak mungkin 0. X itu mengandung eksponensial, sedangkan persamaan eigen yang sama dengan 0. Berarti ini D, semua D ganti alfa. D kuadrat jadi alfa kuadrat, min 2D jadi 2 alfa, tambah 2 tetap sama dengan 0. Ini sebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Pak, tadi yang nggak boleh sama dengan 0 apa? Untuk mencari solusi homogennya, kita harus anggap luas kanannya 0. Ini makanya disebut ini solusi order 2 atau tingkat 2 homogen. Soal aslinya kan non-homogen. Ya enggak? Nanti yang lengkap ini adalah yang cara kedua adalah untuk mendapatkan solusi partikular atau solusi khusus. Jelas maksudnya? Kan Anda belajar solusi homogen kan selalu nol sini. Harus homogen, betul enggak? Sebelumnya, sebelum ini. Coba, ingat. Iya, Pak. Nah, jadi, kita ambil ini nol, maka ini X enggak mungkin nol, ini yang nol. Tapi ini yang sebut persamaan eigen, D-nya diganti alfa, ada yang pakai ada alfa, ada yang pakai M. M tiga kaki ya. Jadi D kuadrat jadi alfa kuadrat, min 2D jadi min 2 alfa, plus 2 tetap sama dengan 0. Kita lanjut sini. Jadi apa persamaan eigennya tadi? Alfa kuadrat kurang 2 alfa tambah 2 sama dengan 0. Itu ya. Alfa kuadrat kurang 2 alfa tambah 2 sama 0. Ini A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? Min 2. C-nya berapa? 2. Jadi A 1, B min 2. C2. Kemudian ini kita gunakan rumus, karena ini tidak usah difaktorkan cara biasa, terpaksa kita pakai rumus ABC. Yaitu alfa 1, 2 adalah min B plus minus, nah ini jangan kompleks lagi. B kuadrat min 4 AC per 2A. Tidak selalu ya, tidak selalu kalau ini bagus. Bisa difaktorkan, tidak perlu pakai rumus ABC, ya kan? Nah, ini sama dengan apa? Min B. B-nya berapa? B-nya min 2
plus minus akar B kuadrat, berarti min 2 kuadrat, min 4 A-nya 1, A-nya 1, C-nya berapa? C-nya 2. Per 2 kali A, A-nya 1. Sehingga ini hasilnya, min-min plus, plus 2, plus minus akar, min 2 kuadrat jadi plus 4, min 4 kali 1 kali 2, 8. Per 2. Sehingga hasilnya 2 plus minus akar berapa? 4 kurang 8, min 4 per 2. Nah, ini tidak mengandung akar, tapi imajin yang kompleks ya. Bilangan kompleks. Sama dengan apa? 2 plus minus, ini adalah akar 4 kali akar min 1 enggak? Per 2. Sehingga ini sama dengan 2 plus minus, akar 4 berapa? Akar 4, 2. Terus ini akar min 1 adalah imajiner. Per 2. Sehingga ini hasilnya 2 bagi 2. 1 plus minus 2 bagi 2, 1i. Satunya tidak ditulis ya. Nah ini yang A plus minus BI ya. A-nya berapa? A-nya 1. Ini B-nya. Koefisien 1 ya. B-nya adalah 1 juga. Kan ini 1 plus minus 1i. 1i. Koefisien I-nya ini yang B-nya. Sampai sini jelas? Halo. Nggak mengandung akar sini. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo para mahasiswa, ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Nah, soal dapat gini, A1B1, baru kita cari solusi homogennya, XH. H itu homogen. Adalah bentuk, karena bentuknya adalah bilangan kompleks, ini bilangan kompleks, berbentuk bilangan. Kompleks. Maka kita pakai rumusnya E pangkat AT dikali A kali cos B, A besar kali cos B kecil T ditambah B besar kali sin B kecil T. Jadi X homogennya adalah E pangkat A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya 1 ingat. A-nya 1, 1 T. Nah ingat nih, A ini kita ganti dengan C1 kali cos 1T, 1 tidak ditulis. B-nya kita ganti dengan C2 kali sin B kecilnya 1, 1T, T, sin T. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ini adalah X homogennya. Nah, hati-hati. Karena bentuknya tadi ini adalah, apa tadi? Bentuknya ini tidak sama dengan 0. Kita saling yang lengkapnya. Ini yang cara kedua. Bukan cara kedua. Ini yang pertama kita cari solusi homogen. Yang kedua kita cari solusi khusus. Atau solusi partikular ya. Yaitu. Apa? Yang kedua adalah. D kuadrat min 2D plus 2. Kali X. Sama dengan min T kuadrat. Min T kuadrat ditambah 3T ya. Min T kuadrat ditambah 3T. Ya, tambah 3T. Min T kuadrat tambah 3T. Oke. Nah, di sini berapa X partikular atau X khusus? XK atau XP, terserah. Sama dengan apa? Ini bagi ini enggak? Halo? Ini artinya min T kuadrat tambah 3T dibagi dengan D kuadrat min 2D plus 2. Nah, karena bentuk ini adalah polinom, ini kan polinom nih, bentuknya adalah polinom, maka kita lakukan bagi B ekor, yaitu apa? Seper penyebut dikali pemilangnya, min T kuadrat tambah 3T. Nah, ini harus dibalik ya, penyebutnya ini
urutannya dibalik angka atau bilangan dulu. Jadi dari belakang 2 min 2D plus D kuadrat. Kalau enggak dapat nih. Ya, harus dibalik. Nah, ini yang kita lakukan, satu bagi inilah kita hitung dengan cara bagi berekor. Caranya gimana? Nah, kita cari dulu turunan dari ini apa nih? Diferensial dari min T kuadrat tambah 3T berapa? Berapa turunan min T kuadrat? Min T kuadrat turunannya 2T enggak? Tambah 3 kali 1. Ya enggak? Sama dengan min 2T tambah 3. Jelas enggak ini? Kalau D ini artinya diferensial. Diferensial dari min T kuadrat tambah 3T adalah min T kuadrat turunnya kan 2 kali T pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? T kuadrat turunnya 2T. 2 kali T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. 3T 3 kali 1. Terus turunan keduanya dengan min T, soal yang sama, turunan keduanya adalah hasil ini turunnya lagi. Min 2 kali T turunannya 1, 3 turunannya 0. Hasilnya berapa? Min 2. Sampai sini jelas? Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Turunan nih, turunan ini yang kita cari ya. Berapa? Turunan pertamanya min 2T plus 3. Turunan keduanya adalah min 2. Mengapa nggak teruskan turunan ketiga? Min 2 turunkan 0. Nggak perlu cari. Karena turunan ketiganya D pangkat 3 dari ini adalah min 2 turunkan 0. 0 untuk apa kita cari? Dikali 0 juga hasilnya. Ya? Jelas? Ini untuk supaya apa nih? Ini saya ini aja ya. Oke, kemudian kita bagi berekor nih. Satu dibagi dengan 2 dikurang 2D ditambah D kuadrat. Penyebutnya yang urutannya dibalik. Urutannya dibalik. 1 bagi 2 berapa? 1 bagi 2 setengah kan? 1 bagi 2, 1 per 2. Setengah dikali semua nih. Coba dikali semua nih berapa? Pembaginya. 1 kali 2, setengah kali 2, 1. Setengah kali min 2D, awas. Setengah kali min 2D, min D. Setengah kali plus D kuadrat, 1D kuadrat, setengah D kuadrat. Kemudian ini kita kurangi. 1 kurang 1 habis ya. Nah, min kali min plus D. Min kali plus min setengah D kuadrat. Ya. Kemudian ini. Oke. Kemudian D bagi 2. D bagi 2 kan setengah D ya. D bagi 2 adalah setengah D. Setengah D. D bagi 2 kan D per 2 setengah D. Setengah D kali 2, 1D. Setengah D kali min 2D, awas. Setengah D kali min 2D. Setengah kali min 2 adalah min. Setengah kali min 2 adalah min 1. D kali D, D kuadrat. Kemudian, setengah D kali D kuadrat, setengah D pangkat 2 kali pangkat 1. D kuadrat kali D pangkat 1, D pangkat 3. Ini dikurangi, D kurang D habis, ini jadi plus. Plus 1, plus D kuadrat. Plus D kuadrat ya, min kali min, plus D kuadrat, dikurang setengah D kuadrat, 1D kuadrat ya, plus 1D kuadrat, kurang setengah D kuadrat, adalah plus setengah D kuadrat. Ini min kali plus min, setengah D pangkat 3. Ini bagi berekor namanya. Kemudian setengah D kuadrat bagi 2. Arti, dibagi 2 itu artinya setengah dekor kali setengah. Itu enggak? Halo? Setengah dekorat dibagi 2 artinya setengah dekorat dikali dibagi 2 itu kali setengah. Setengah ke setengah, seperempat D pangkat 2. Ya, kalau kita kalikan ini hasilnya
2/4 d kuadrat kali 2 kan 2/4 setengah d kuadrat. Oh ya. Kemudian ini dikaliin lagi berapa nih? 1/4 kali min 2 min 1/4 d kuadrat kali min 1/2 d pangkat 3 1/4 ke d kuadrat kali d kuadrat 1/4 d pangkat 4. Nah, kalau dikurangi ini habis. Nah, ini habis juga, tinggal min 1/4 d pangkat 4. Nah, kita cukup sampai d pangkat 2 aja. Mengapa? Karena d pangkat 3-nya 0 dan seterusnya. D pangkat 3, d pangkat 4, d pangkat 5 itu 0 terus turunannya. Kalau sudah 0 terus 0. Ya enggak? Halo. Halo, jelas enggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, hasil ini kita pindah ke sini. Jadi x partikulernya kita salin ya. X partikulernya adalah ini hasil satu bagi ini adalah hasil bagi aja, sisa enggak diambil ya. Yaitu 1/2 ditambah 1/2 d ditambah 1/4 d kuadrat dikali min t kuadrat tambah 3t. Nah, ini kita kali satu-satu ya, satu-satu. Jadi xp itu berapa? Xp itu adalah 1/2 kali ini, 1/2 kali ini semua. 1/2 ini dikali dengan min t kuadrat tambah 3t. Tt ya. Kemudian 1/2 d ini salinnya 1/2 d dari 1/2 d dari itu dalam kurung min t kuadrat tambah 3t. Di mana hasilnya ini hasil yang ini sudah ada sebetulnya yang kita cari tadi ini sini. Ini nih. Jadi d dari min t kuadrat tambah 3t adalah ini, min 3t tambah 3. Kemudian terakhir 1/4 d kuadrat dari min t kuadrat tambah 3. 3t. Ini juga d kuadrat ini ada nih. D kuadrat di min t kuadrat tambah 3t adalah min 2. Sudah paham ini? Nah, ini kita kali ini. Jadi xp-nya 1/2 kali min t kuadrat ya. Xp-nya adalah jadi berapa? 1/2 kali min t kuadrat adalah min 1/2 t kuadrat 1/2 kali 3t 1/2 kali 3 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. Tambah 1/2 t. Ya enggak? 3/2 itu 1/2 kali t. Ah, ini hati-hati nih, tambah 1/2 kali ya. Tambah 1/2 kali. Jadi ini enggak perlu turunkan lagi. Ini enggak perlu turun lagi, ini ambil dari sini. Berapa? D dari ini. D dari min 1/2 t kuadrat tambah 3t berapa? Min 2t plus 3. Salin nih. Min 2t plus 3. Begitu kan yang terakhir apa nih? Yang terakhir sini adalah tambah 1/4. Tambah 1/4. D kuadrat. Ya, D kuadrat nilainya sudah ada nih. Berapa D kuadrat? Nih. D kuadrat dari min t kuadrat tambah 3t berapa? Min 2. Nih. D kuadrat. Nah, kalau D pangkat 3 ini 0 ya. 0. Pangkat 4 0. Pangkat 5 0. Terus 0. Jadi turun kedua ini adalah min 2. Ya salin aja. 1/4 kali turun D kuadratnya adalah min 2. Sehingga X partikulernya berapa? Min 1/2 T kuadrat ditambah 1/2 T. Nah, ini hati-hati nih. Plus 1/2 kali min 2 jadi min. 1/2 kali min 2 min 1 T kali T ya. Nah, 1/2 kali 3. 3/2 itu 1/2 itu ya. 1/2 kali 3 3/2 1/2 ini 1/4 kali plus kali min 1/4 kali 2 2/4 adalah 1/2 diperkecil. Sehingga x partikulernya adalah min 1/2 t kuadrat min 1/2 t kuadrat. Nah, hati-hati ini bisa dijumlahkan berapa? 1/2 t dikurang 1 t. 1/2 kurang 1 tinggal plus 1/2 t.
1,5 kurang setengah plus 1. Ya. 1,5 dikurang 1 sehingga plus setengah. 1,5 kurang setengah plus 1. Inilah XP-nya. X particular atau X khususnya, solusi khusus. Baru kita jawab jadi XT sama dengan apa? X homogen ditambah X particular atau X khusus. Boleh ya. XT adalah X homogennya tadi mana nih? Nah ini X homogennya. X homogennya adalah E pangkat T kali dalam kurung C1 cos T tambah C2 sin T ya. Jadi E pangkat T kali C1 kali cos T ditambah C2 kali sin T. Tambah SP. SP-nya nih, salin. Min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Min setengah T kuadrat ditambah setengah T. Ini adalah solusi homogen. Ini adalah solusi khusus. Udah. Dapat X-nya kan? Halo? Sampai sini jelas? Halo? Ini belum selesai? Belum. YT-nya gimana? Baru XT. Ini baru kita dapat XT-nya ya. Ini baru kita dapat XT-nya. Nah, kita lihat kembali ke atas tadi yang soal di awal. Mana tadi? Di atas lagi. Ini. Ini yang tadi yang di atas lagi. Ini dia nih. DX per DT kurang X kurang T kuadrat itu sama dengan min Y. Nah, ini yang tampil nih. DX per DT min X kurang T kuadrat sama dengan min Y. Ini yang kita pakai ya. Jadi, untuk selanjutnya ini. Apa tadi? DX per DT min X min T kuadrat min Y. Benar. DX per DT min X ya. Min X min T kuadrat min Y. Sama dengan min Y. Ya, ini ya. DX per DT kurang X kurang T kuadrat sama dengan min Y. Ini yang kita pakai nanti. Ah, sekarang karena XT-nya sudah dapat, XT-nya kita salin lagi. Ini XT-nya nih. XT-nya adalah E pangkat T dikali apa tadi? C1 kali kosinus T ditambah C2 kali sin T. Kemudian belakangnya. Min setengah T kuadrat. Tambah setengah T tambah 1. Min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Betul ya. Nah, kita cari T ini ya. Kita cari DX per DT-nya berapa. Maka DX per DT-nya adalah. Ini kan DX baru DXT-nya nih. DX per DT-nya adalah. Hati-hati. Ini adalah bentuk UV nih. E pangkat T. E pangkat T ini adalah U-nya. Dalam kurung ini C1 cos T tambah C2 sin T ini adalah V-nya, UV. UV adalah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. C1 kali cos T ditambah C2, ini UV nih. Ditambah UV, jadi E pangkat T. UV tambah UV ya. Ini V-nya lagi. C1 kali cos T ditambah C2 sin T. UV tambah UV, ujung-ujung aksen nih, ujung-ujung aksen, yang aksen ini ujungnya aksen. Baru ini, min setengah kali T kuadrat turunannya apa? T kuadrat turunannya 2T, tambah setengah T turunannya 1, tambah 1 turunannya 0. Benar enggak? Min setengah kali T kuadrat turunannya 2T, tambah setengah kali T turunannya 1, tambah 1 turunannya 0. Jelas ya sampai sini? Jadi min setengah kali 2T tambah setengah kali 1 tambah 0. Halo, sampai sini jelas? Jadi kita bisa jadi DX per DT sama dengan E pangkat T turunannya apa? Tetap E pangkat T. Kali T aksen 1. Nah, tuliskan. Kali C1 kali cos T ditambah
C2 kali sin T. E pangkat T, hati-hati sini. C1 kali tunan cos T apa? Min sin T. Ya, tunan cos T adalah min sin T. Tambah C2 kali tunan cos sin T apa? Cos T. Ini min. Ini 2 sama setengah. Setengah kali 2, 1. Jadi min T tambah setengah. 0 hilang. Nah, kemudian berapa DXP DT? Belum selesai ya. E pangkat T-nya sama. Keluarkan E pangkat T. Maka tinggal cos dengan cos kita gabung. Ini C1 tambah C2 ya, nak? Ini cos T, ini cos T. Keluarkan cos T-nya. Kalau tidak bisa, Anda boleh bikin ini. Boleh. C1 cos T tambah C2 cos T. Nah, ini. Ini cos T dengan cos T. Gabung. Nah, sekarang sin T-nya. Ini min C1 sin T. Ini. Dengan ini ya. Ini dengan ini. Min C1 sin T tambah C2 sin T. Kurung. Sehingga DA. Oh sorry, ini mesti ada di belakangnya ya. Di belakangnya min T tambah setengah. Nah ini cos T-nya bisa dikeluarkan kan? Jadi C1 tambah C2 kurung cos T. Kalau ini dalam kurung tambah. Dalam kurung min C1 tambah C2 kali sin T ya. Sehingga kita dapat DX per DT sama dengan apa? E pangkat T kali. Nah, ini keluarkan cos T-nya. Tinggal C1 tambah C2. C1 tambah C2 kali cos T ditambah. Nah, sin T-nya keluarkan. Sin T-nya keluarkan. Kita keluarkan tinggal min C1 tambah C2. Min C1 tambah C2. Min C1 tambah C2 kali. Wah, dari apa nih? Keluar ke sini ya. Minta ya ini di sebelum. Kayaknya garisnya ikut ke halaman berikutnya. Tuh, saya gitu. Ini masih save. Ya. Jadi